Di antara nama hari kiamat ada Al-Rasyah, ada Yaumul Hisab, ada Yaumul Din, ada juga Yaumul Mizan, banyak. Dan di antara nama hari kiamat yang disebutkan di surat ini, surat yang ke-101, yaitu Al-Qari'ah. Al-Qari'ah, Al-Qari'ah artinya ketukan yang keras. Ketukan yang keras. Iya. Karena saking dahsyatnya hari tersebut, sehingga mengetuk hati manusia. Artinya hati manusia menjadi takut. Ketakutan yang sangat dahsyat karenanya. Iya. Karena siapa yang menyaksikan kiamat ya pasti akan ketakutan. Ketakutan yang tidak wajar, takut yang sangat dahsyat dan luar biasa. Sampai Allah Subhanahu wa taala gambarkan ya apa? Yauma tarawna tadhhabu kullu murdi'atin 'amma ardat. Saking dahsyatnya kejadian hari itu, sampai perempuan yang menyusui anaknya dia akan tinggalkan. Iya, dia akan tinggalkan. Dia lalai terhadap anaknya, dia susui. Padahal biasanya kan ibu saking sayangnya itu sama anak, ya, apalagi anak yang dia susui, akan dia bawa. Iya, dia jaga. Kalau terjadi gempa, kalau terjadi berita tsunami, kalau terjadi tanah longsor, ya, dia akan jaga. Tapi ketika terjadi kiamat, dia tidak pedulikan anak yang sedang dia susui. Itu makna tadharu kullu murdi'atin 'amma ardat wa tadharu kullu dzati hamlin hamlaha. Ini juga efeknya, dahsyatnya, saking takutnya. Ya, sampai yang lagi hamil itu mengeluarkan apa yang dia kandung, keguguran. Karena memang sudah masuk usia terbentuknya janin melahirkan, padahal belum waktunya melahirkan. Ya, nah, wataranna sesukara wa ma'ahu bisukara. Kamu akan melihat manusia dalam keadaan seperti orang yang tenar. Orang tenar, bagaimana orang tenar itu? Iya, padahal mereka tidak tenar, kata Allah. Mereka tidak mabuk. Itu semua disebabkan apa? Karena dahsyatnya hari kiamat. Apalagi orang-orang kafir, orang-orang kafir, para pelaku kemaksiatan. Allah Subhanahu wa taala sebutkan, yaumatu fi sur wa nashru al-mujrimina yawma idzin zurqa. Ya, disebut wajahnya mereka zurqa, dari kata azraq, artinya apa? Zurqa, biru, biru orang. Ya, orang kan kalau ketakutan biasanya pucat pasi. Ya, ini bukan pucat lagi, pucat banget banget banget, sampai akhirnya pucatnya berlebihan, akibatnya berwarna biru. Ya, mungkin sekarang kita juga belum pernah lihat orang saking ketakutannya berwarna biru mukanya. Tapi kita bisa lihat orang kalau ketakutan raut wajahnya nampak, gitu kan, pucat. Ya, masih mending. Tapi nanti di hari kiamat warnanya menjadi zurqa, biru urang. Dan juga Allah sebutkan, فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ. Ini di hari kiamat. Ya, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala
menyebutkan orang-orang yang terdekat saja, ya, seperti saudaranya, ibunya, ayahnya, istri dan anak-anaknya, semua tidak akan peduli, semua tidak akan mempedulikan kita, bahkan keluarga sendiri akan meninggalkannya, semuanya akan meninggalkan. Kenapa? Karena semua orang pada hari itu sibuk dengan urusannya masing-masing, ya. Nah, itulah yang disebut dengan al-qari'ah. هذا صراط مستقيم.